tahu merahnya. Temen kawan kan banyak. Siapa tuh? Yang hidungnya suka merah-merah. Kayaknya banyak oh. Ya temen banyak dia dari kamu. Oke guys, selamat datang di One to Eat. One lover? One makan. Jadi hari ini kita pengen makan di Bopet Mini. Jadi lokasinya itu lumayan strategis ya, dari kayak masuk-masuk gitu ya, Be? Ya, dia ini di Bendhill. Bendhill. Apa? Bendhill. 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 Bendungan Hill ya. Iya itu. Pokoknya hari ini bintang tamunya itu spesial juga ya, temannya kamu. Jadi salah satu yang pernah kamu sebutin kemarin, kota kemarin, salah satu BA yang kamu dekat gitu ya. Oke guys, jadi kalau kalian penasaran ikutin terus One to Eat, One lapar. One makan. Kemarin let's makan go. Banyak guys, let's go. Aku lapar sih. Oke, Don, jadi ini menu apa? Cuma kita bukan milih-milih gitu loh. Kayak kemarin waktu itu ini dia. Iya, Mas Eko. Nah, Mas Eko. Cuman ini beda, bedanya ya Padang, mungkin prasmanan sama aja sih. Sama ya? Sama. Jadi bintang tamu hari kalian lihat siapa? Siapa nih? Temannya JB. Ini dia. Jadi hari ini sebenarnya bukan one to eat, JB to eat. Oke. Jadi kamu hostnya ya hari ini. JB to eat. Berarti tagline-nya gimana? Hah? Tagline-nya gimana? Tagline-nya aku makan doang kok ya. Gebi lapar, Gebi makan. Oh iya, Gebi lapar, Wan makan. Jadi biasanya kan Wan lapar, Gebi makan. Kebalikannya. Be ya. Lu pernah makan ginian nih? Aku. Biasanya kalau orang-orang kaya ini makan. Tapi pernah makan datang langsung gitu? Dia suka banget Padang. Suka. Aku suka Padang. Oh. Setiap kali dia di Jakarta, aku harus temenin dia makan Padang. Padang. Tuh. Tadi nyasar. Lu tau gak? Ceritanya lucu. Gua nyasar di Padang sebelah kan, naik kantor dua nih, orang ikut nih bawa Padang. Mas mau satu ya? Iya satu, ikutlah dia. Kak aku kayak mau rokok bentar deh. Pembohong, kau pembohong. Hari kami cuma dia udah bawa gini-gini anjir kayak emang. Jadi sistemnya yang kayak taro, ntar kita yang ambil itu kan. Kalau lu tim pakai sendok pakai tangan bang? Pakai kaki bang. Sendok sama tangan kan sama aja cowok. Ini gua pakai tangan. Gua kalau pesen itu tuh ribet kalau makan kayak daging-daging ini harus ngumpet gitu. Bener. Gua pesen dulu nih. Jadi hari ini bintang tamunya tuh Lydia guys, dia tuh BA Oni. BA hey guys. BA atau talent? Aku BA. BA dong. Aku aja talent dan GPX. Tapi beda. Oh iya, di GPX ada BA gak? Ada. Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Jadi ya kalian tahu Lydia ini sosok BA Oni. Kamu dulu atau, Lydia dulu atau kamu Be? Bibi dulu, aku. Nah pokoknya dia udah lumayan senior, udah lumayan lama, setahun, dua tahun ada Lydia? Aku setahun lebih sih, hampir dua tahun. Hampir dua tahun di Oni? Hampir. Oh berarti sebenarnya iya hampir dua tahun. Awalnya aku tuh sama Lydia ditawarin barengan. Kita masih yang itu Shopee Live tau gak sih? Oh iya iya. Yang kayak tawaran Shopee buat jualan gitu. Berarti kan kalian tuh udah teman kerja udah lama gitu? Udah, kita tuh chattingan gitu kayak. Jadi kita ditawarin sebelum dari Onyx. Iya. Tapi boleh sih makan makan. Oh iya boleh. Soalnya kita sambil apa? Soalnya kan ini kan want it. Berarti udah lama banget berarti kalian dua juga ya? Kita tuh jualan kan nih. Jualan di Shopee. Tapi nyebelin banget tau Beben. Banyak yang kira kalau misalnya Shopee Love yang kayak bigo-bigo gitu aja gak sih? Iya. Padahal dulu target kita kan cewek-cewek. Jadi kayak emang jualan kayak belet, baju-baju bobo cewek yang cantik-cantik. Kayak gitu bukannya kayak perform gitu ke cowok-cowok. Dan kita juga gak di gift kan gitu. Gak ada gift-gift kan, gak ada di gift. Nah kan, kalian kan jualan kan ambil untung uang yang dari pembelinya kan? Itu sih, iya. Lebih ke apa ya? Bet, shopnya gitu. Makan-makan. Ini kamu? Ini kayak hitungannya endorsement, tapi kita lewat live gitu. Iya. Terus itu kayak gaya-gaya penghasilan kan juga lumayan oke. Okay. Jadi pas itu aku sama Lydia kayak bingung gitu, masuk e-sport atau enggak. Iya. Karena pas itu kan nggak boleh kan? Nggak boleh lagi. Makan itu nasi. Tapi kuat nggak sana? Enak. Cuan banget deh soalnya. Cuan gak? Banget. Banget. Wow. Tapi lihat kenapa waktu itu kamu pilih e-sport juga? Soalnya dulu.
sama kayak Fonzi. Oh iya. Selain itu. Soalnya tuh di sport, kayak dunia baru gak sih? Jadi penasaran gitu kan. Sesuai ekspektasi kamu. Enak ya? Enaknya. Sesuai sih. Kayak menurut aku, e-sport itu seru emang. Seru banget gak sih? Dia kayak punya dunianya sendiri. Iya. Kayaknya kan satu makan doang. Ngobrol-ngobrol. Satu makan doang. Enak tuh. Tapi tuh tahu makan sama ngomong. Bisa kan? Tapi kamu nyesel gak masuk e-sport? Enggak. Bakal terpanjang lagi ya? Dia tuh sama kayak aku kan, Bebe, yang aku bilang kayak semuanya harusnya di hampir semuanya habis gak sih? Tahun ini kita udah semuanya harusnya cabut. Cuma masih kayak pada labi lagi, tau gak? Lanjut sih kayaknya. Kenapa? Tapi aku gak tau sih masih. Aku masih mikir-mikir lagi. Kalau semuanya cabut kecuali kamu? Mikir lagi, soalnya aku kayak gak mau kalau misalnya gak ada temen. Kita kayak gitu tau, Bebe, kalau cewek-cewek. Kayak kalau gak ada temennya kayak gak mau. Tapi sekarang Lida kan gak tinggalnya di Surabaya atau di sini? Aku di Surabaya. Berarti Pepe dong, pernah pergi? Aku ntar tanggal 24 udah pulang. 24 ini ya? Iya. Tapi kalau dia sibuknya selain kayak di sport, sekarang endorse lagi gitu kan? Ada gak kayak itu? Ada lagi kayak kuliah mungkin? Sekarang masih kuliah? Sudah besok kuliah apa? Semester. Semester berapa? 3. Emang ya? Nah, kamu temani dia ke tahun? Semester sampai berapa sih? Sampai 7-8. Aku ketemu Bibi, aku masih SMA soalnya. Iya, dia dulu chat aku gitu kayak kita teleponan malam-malam kayak, Bibi aku masuk apa ya? Dulu dia pengen kom. Iya. Oh, berarti masih muda dong dia. Sekarang umurnya berapa sih? Aku masih 19. Hah? Kecil banget. Anjir, dede. Baru 19 atau udah jalan 19? Aku baru ulang tahun 19. Kapan ulang tahun? Kemarin, bulan Juli. Kan aku kemarin ulang tahun. Weh? Habis aku dari Bandung. Iya. Kalau saya ngomongin e-sport gitu ya. Dia sekarang kan di Onyx. Tapi dia dulu sebelum di Onyx gitu ya. Pernah nggak dapat tawaran dari tim-tim e-sport lain? Ya, aku penasaran banget sih. Pernah. Soalnya aku waktu itu kita bahas kan, kita ditawarin apa aja, terus banyak kan. Ya pernah sih, tapi nggak masih. Kamu dua? Hah? Yang dua ada di chat gitu? Iya, tapi beda tim. Yang sama tapi cuma on. Iya. Maksudnya? Kenapa kamu nggak mau? Padahal pas itu kayak tawarannya lebih bagus. Apa aja sebenernya? Boleh sebutin nggak? Yang pertama nih, aku mau masuk gara-gara ada Bibi, ada KS. Terus Onyx tuh dulu belum terlalu terkenal banget. Maksudnya aku tahu Onyx tapi kayak nggak seterkenal sekarang gitu loh. Dulu masih zaman-zamannya apa yang yang duo apa? Kalau misalnya Infos RRQ itu apa namanya? El Clasico. Iya, zamannya itu kan. Terus dia kayak nggak percaya. Iya. Terus pas aku kayak masuk tuh perlahan-lahan tuh guys, Onyx tuh makin dikenal orang ya nggak sih? Karena juara terus. Iya, kayak disorot terus gitu. Terus karena juara. Iya, juara terus. BA-nya. Iya. Baru BA-nya lihat nih guys, cantik guys. Dulu pada BA. Jual KG beli BA. Iya, terus dulu zamannya jual KG beli BA katanya, padahal tuh sebenarnya enggak loh. Tapi cuan kan. Tapi cuan. Tapi kayak di antara semua BA yang paling sering dihujat Onyx. Iya. Ya walaupun kalahnya. Tuh kenapa? Apa kita lakukan salah? Kenapa BA Onyx selalu dihujat? Kenapa? Kamu bisa lihat dari BA-BA lain. Yang paling menonjol dari sebuah tim, BA siapa yang paling menonjol di sebuah tim? Cuma Onyx doang kan? Maksudnya BA? Gak sampai menonjol kayak kalian. Mungkin bukan sekarang ya, tapi di awal-awal. Ingat ya, awal-awal di Bali itu. Nah, awal di Bali itu mungkin yang kayak boom gitu, BA Onyx naik gitu. Banyak banget. Dan zaman Nimo itu kan. Iya. Dan zaman-zaman Nimo ya. Kalian datang itu juga apa kan sempat KS yang viral banget. Dulu KS viral banget itu juga. Iya. Aku juga bingung sih. Sebenarnya yang bikin BAO itu viral juga gara-gara KS itu. Kalian-kalian gitu. Iya. Makanya semuanya suka BA-nya tuh yang lain tuh jadi kayak muncul-muncul gitu, boom-boom-boom, jadi kayak viral semua kalian. Kamu juga awalnya sulit banget gak sih kita? Kita awalnya jalan Onyx kayak kita gak mau gitu kan. Terus akhirnya gak ada yang mau terima Onyx, kecuali KS. KS pas masuk, pas kita lihat ternyata oke juga. Baru aku juga masuk gara-gara KS juga. Iya, gara-gara KS. Kayak ngeliat kayak ternyata oke juga. Iya.
Tapi kamu gak ikut yang zaman Niwa ya? Aku ikut cuma 2 bulan. Itu bulan terakhir aku. Aku dengar tuh cerita itu yang dia baru masuk Nimo. Gajian, gajian bisa daya, duit habis, besok udah tutup Nimo ya. Oh iya, iya bener-bener. Itu aku bukannya cuan malah buntung tau gak sih. Dia beli harganya 9 juta koin. Gaji pertama itu ya? Terus dia langsung bilang, Bibi, ini bisa dijual deh. Kadangnya kayak gimana sih? Kok ada ya? Yang kayak satu set gitu yang gede, yang bisa dikeritingin, bisa dilurusin itu. Mahal banget. Itu sambil nonton video gak ya daya ya? Mahal 9 juta bro. Kenyang banget, kenyang banget ya. Kenyang. Kamu gak dulu? Belum, makanya dulu sih. Kamu nanya, Nid, kamu di sport udah 2 tahun kan? Udah mau 2 tahun. Ada gak orang-orang e-sport, cowok-e-sport yang deketin dia? Ini itu pertanyaan yang aku pengen nanya dulu. Banyak. Penasaran. Pertanyaan menjebak. Tapi ini jauh dari kata temanku dulu ya. Aku juga. Aku pengen nanya. Temen kawan kan banyak. Siapa tuh? Yang hidungnya suka merah-merah. Kayaknya banyak ya temennya. Banyak sih. Oh yang deketin, hah? Temen kawan. Isan misalnya. Yang deketin dia. Langsung ngebut merek. Yang deketin dia siapa aja? Orang e-sport ya. Yang pengen deketin gitu. Kayak kelihatan dia, ceritanya dia kayak pengen deketin banget nih orang ini gitu. Yang aku pengen deketin dia. Oh enggak. Orang itu yang deketin dia. Enggak ada. Terus? Aku gak mau pede, soalnya kayak cuma chat-chatan doang gitu loh. Oh, gak usah yang pengen deketan, anggap yang ini aja ya, chat-chat gitu lah. Chat-chat biasa. Kalau chat-chatan sih sekarang cuma... yang hidungnya merah. Hidung merah. Langsung aja Isan ya? Yang hidungnya merah. Enggak, itu kecuali Isan, yang lain dulu. Oh. Ada gak? Gak ada ya? Tapi dulu sempet dulu, ya? Dulu, kayak dulu pas kayak awal tahun ini sama tahun lalu gitu sih. Oh, ada yang pengen deketin gitu ya, kelihatan ya? Iya. Nah, aku tuh gak deketin apa mau jadi temen doang. Gak deketin. Nah, aku kan sering live sama Isan nih. Sekarang kan biasa kayak aku suka juga cengin Isan. Apalagi aku di TikTok lihat gitu kan, lagi rame. Aku sering kayak Didi sama Isan gitu. Iya, iya. Aku pengen penasaran banget nih. Awal mula kan deket tuh dimana sih? Kok deket sih yang kayak kenalan, siapa sih yang kayak duluan, follow dulu siapa gitu, aku penasaran siapa. Karena aku tahu temanku agak beringas dikit emang. Nah aku tuh kayak, nganggapnya tuh kayak dia mau temenan doang gitu, gak apa-apa. Kita dulu juga temenan kita, ya? Iya dulu, kami juga temenan. Aku gak nge-follow duluan sih. Berarti dia dulu follow? Berarti dia pertama kali dulu dong chat. Itu chat pertama dia apa? Aku udah lupa, apa ya? Aku lupa sebenernya. Ntar aku nebak boleh ya? Pasti ngecernya kayak gini. Lydia, boleh nemenin aku live gak tuh enggak? Enggak. Kayak kamu gitu deh kayak. Soalnya kalau kamu listrik kayak gitu. Oh iya? Itu kalian dong. Enggak, maksudnya Isan. Enggak. Oh iya? Enggak. Aku di chat enggak kayak risi-risi gitu. Oh. Dia kayaknya ngajak apa ya? Ketemu. Ketemu enggak. Enggak mungkin dong, baru pertama kali dia langsung ketemu. Beringas juga misalnya. Tapi dia kayaknya gitu ke semua cewek sih. Iya enggak sih? Kenapa dia bisa tahu? Ada Aterna. Lagi tuh, kemarin yang baru-baru. Anin. Snow. Siapa lagi? Iya, banyak banget. Siapa lagi? Siapa lagi diingat? Enggak. Kamu? Jadi ya. Kalau aku mah temen doang. Ada banyak. Ada 10. Leka, 5. Siapa lagi? Banyak banget ya? Bisa bikin tim sepak bola tau gak sih? Banyak, tuh kan ini guys, jadi kalian semua tuh jangan... ini bahaya Isan nih. Mbak, ya ini bilang bahwa ini badut. Ini mbak, iya. Yang badut sebenarnya siapa ya guys? Badut. Ya udah. Ini kamu badutnya. Aku yang badut. Kok kamu? Baru jadi mereka. Tapi dulu aku deketin kamu dulu enggak kayak sempet ini ya, bebe ya, temen gitu. Dulu kamu juga banyak temen cewek, kamu tahu kan? Iya.
Ya, lu harus tahu lihat. Jadi intinya sebenarnya cowok-cowok kayak Isan itu dicari yang terbaik gitu. Oh, gitu. Jadi ya, kamu ya. Kayak dia. Oh, enggak. Intinya. Tapi kalau misalnya udah menemukan bakal langgeng kan? Langgeng banget ya. Contoh ini. Iya. Jadi orang-orang kayak gitu kalau dapet pasangan dia bakal jagain banget. Berarti bener lihat kalau misalnya cowok-cowok lihat dari temennya mereka saling mencerminkan. Oh, gitu. Iya. Berarti mereka temennya mirip gitu ya? Mirip, mirip. Hidungnya sama kan? Dia suka merah, aku ini besar. Tapi enggak merah kan? Jadi intinya Isan tuh jadi yang terbaik. Siap. Karena kan kita sebagai cowok udah umur sekarang tahun B udah pasti mikirnya kayak masa depan gitu, nggak mau yang kayak setahun udah, dua tahun udah gitu. Berarti kalau kamu nemu yang lebih terbaik lagi? Oh enggak, kan udah yang ini udah versi yang terbaiknya. Kenapa jadi sus? Tuh kan guys ya, pasangan cemin dari pasangan juga. Isan kan suka kayak gini, apa-apa sus gitu, ya kan Be? Mencerminkan banget. Kan teman juga bisa mencerminkan teman ya kan? Ya enggak, Bi? Teman mencerminkan teman, guys. Iya, Pak, iya. Temenan doang, guys. Jadi kamu Jakarta sampai tanggal berapa? Ini enggak boleh ngerokok ya. Enggak boleh ngerokok ya. Berapa lama lagi ya? 2 Eh, 3 hari lagi. Kamu ngapain aja? Abis lain photoshoot kayak ini. Sebenernya aku tuh pengen jalan kan. Cuma aku tuh bingung mau jalan sama siapa. Oh iya, guys, BTW si Lydia bawa bapaknya loh. Gue mau tahu, ceritain nih kenapa bisa. Dad, lu panggil mama lo apa? Mami. Tante aja. Hah? Kawan. Oh, enggak maksud lu. Lydia manggil mamanya siapa? Oh. Maksud gua ntar aku, bukan aku. Oh, dengernya aku manggilnya apa ya, Ma? Lydia. Mami Ele. Aku manggilnya Mami sih. Mami? Iya. Ke Bapak? Papi. Papi. Biasanya kalau orang itu manggil orang kaya, Bia. Anaknya biasa manggil Daddy. Manggil Ai. Ai? Ini dia suka manggil Ai ya? Kalau ke Mama, Papa ya? Ai. Ai gak suka deh kayak gini. Oh, Ai. Maksudnya Ai. Ai. Ai ya, aku. Ai. Biasanya kayak gitu kan anak-anak kaya kan? Tapi aku ngomongnya aku sih. Aku ya tetap ya? Iya. Kamu pakai nama gak sih? Aku iya. Aku biasa kalau manggil kayak aku panggil nama aku terus aku iya gak sih? Iya. Dia kayak misalnya ini Lydia mau ke bla-bla. Oh, panggil Mami Lydia. Mati kayak aku, Iwan. Karena itu lebih nyaman ya kan? Banyak tadi. Apa? Tadi Lydia yang bisa kayak di sini gitu sama siapa gitu. Oh, ceritain ini Lid. Kenapa mami-mami kamu bisa sampai sesuai. Aku tuh di surprise guys, gara-gara aku tuh pulang malam jam 11 malam sendirian. Akhirnya mereka datang ke sini demi aku. Gara-gara dengar pulang malam sendirian? Iya. Kemarin aku udah bilang. Dari sama Indah Lid? Iya, dari sama Rinda. Kesini cuma 4 hari guys, temenin aku doang. Gara-gara aku pulang malam. Bayangin guys. Tapi itu mulai. Berapa? Apa? Berapa lama sih? Asli kayak Lydia di Jakarta berapa lama sampai kapan pulang? Aku sampai tanggal 24 doang. Oh, berarti ntar? Ini cuma bentar kan? Tapi mereka datang demi aku. Dari Samarinda? Hmm. Samarinda tuh Bandung, Surabaya. Kalimantan. Surabaya. Deket kamu pun sih anak. Hah? Kita deket. Kalian sama Kalimantan. Oh ya? Bukan dari ini Surabaya? Kan aku ini, Samarinda. Oh, aslinya orang Samarinda? Iya. Oh, aku tuh cuma kuliah doang guys. Wow, gila. Tadi mama bapaknya datang cuma gara-gara dia denger pulang malam ya sendirian. Langsung datang ke Jakarta. Dia tahu maminya Lydia telepon aku yang bilang. Gaby bisa telepon nggak ya sebentar? Terus sebentar aku nanya kan kenapa Ii? Ini Ii kawan. Soalnya Lydia ngebubu di tempat kamu, jadi Ii mau datang ke Jakarta. Surprise Lydia. Oh iya, kan biasanya di tempat kamu. Tapi kali ini dia bawa di tempat temennya gitu di Tangerang ya. Jadi khawatir deh. Jangan siapa orang tua nggak khawatir, anaknya malam-malam di Jakarta. Anak kayak gitu pulang sendirian malam jam 11 ya waktu itu ya. 11. Iya, iya wajar. Berarti kamu kan sama mami kamu dekat gitu kan. Mami kamu tahu gak yang kayak drama-drama di TikTok itu? Tahu. Sumpah. Oh, yang penting jangan soal Isa tahu dong. Karena dia sering nge-search aku kan, kayak Lydia. Tapi pas di search kan kayak keluar gitu loh, kayak di apa FYP ya nggak sih? For your pack. Iya. Kayak Lydia, Isan gitu, mama aku tahu.
Ada komen nggak? Ada komen nggak? Oh ada. Sama dong, maksudnya kayak Dedi dia juga sering main TikTok banget kan. Dedi dia TikTok banget tuh kan. Jadi ya sering-sering lihat gitu. Video kita. Video kita. Coba ditonton semua video kita, Be. Terus kayak nanya ini siapa gitu. Siapa? Tapi aku bilangnya ya jujur kan. Kan emang pasti teman. Ya enggak? Tapi kalau Gaby sampai gameplay tau, gameplay sampai nonton live streaming aku. Iya, dia kayak sampai hafal viewsnya berapa. Di YouTube ya soalnya. Iya. Terus kalau lagi naik kayak Iwan lagi bagus ya gitu. Iwan lagi live tuh. Di, bahkan di TikTok aku ditonton sama Gempa. Dia Cica juga. Cica juga. Alah, viewersku sebenarnya kok agak Gaby juga deh. Ambitious kali dia nontonin Iwan main GTA. Nah, kalau Siska suka nonton aku nonton apa? RP roleplay bocil ijal katanya. Apa banget? Eh, Lid. Berarti ke depannya ada enggak kayak tujuan baru atau pengen jadi artis atau menurutku Lidia kan sekarang udah kayak lumayan berbakat lah ya. Kalau dia pengen sampai ke lanjutnya gitu, sampai artis, mungkin aktor atau apa, bawa acara di sebuah studio TV gitu, pengen ya, sampai kayak gitu. Nah, aku tuh rencana mau les vokal. Nyanyi. Nyanyi? So, dia bagus tau. Coba. Nyanyi. Please. Mimi yang benar aja lu. Dikit aja. Dikit. Sendiri. Lagu galau banget. Ada yang bayang. Awal aja. Hah? Yang relate sama Lidia sekarang mungkin kayak aku atau dia, pilih aku atau dia yang engkau suka. Hey. Apa ya, Mi? Dua atau satu, pilih aku atau kamu, aku tetap. Sama ya? Itu jadi kawan yang nyanyi ya? Iya. Enak nyanyi deh. Kalau aku sih belum pede. Aku pede udah, suaranya aku enggak bagus. Pedenya ada, suaranya belum. Dia atau kamu, aku enggak tahu. Mengapa kau bingung aku? Aku tak tahu mengapa begini. Gak bisa buat video klip sih. Lanjut. Malu sendiri ya. Aku gak malu. Karena kan kulit aku jadi malu. Lanjut. Apa ya? Kamu mau nyanyi. Tadi aku mau nyanyi. Padahal dia sekarang tapi pengen jadi penyanyi nanti kita punya kayak cover lagu gitu ya. Aku pengen kayak cover lagu gitu sih ntar di YouTube. Cuma kayak belum pede aja gitu. Oh berarti apa aja ke depannya tuh pengen coba jadi penyanyi lah ya, cover lagu di YouTube mungkin nih, cover lagu. Wah, sama, niatnya sama cuma suaranya beda mungkin ya. Aku bilang ke aku pengen cover lagu cuman. Kamu bagus. Kamu bagus kok kawan. Aku atau kamu, pilih satu atau dua, dia datang. Ini udah cocok banget jadi penyanyi bro. Kamu mau cover lagi? Iya. Dan Lidia tadi bilang kamu pengen jadi penyanyi ya Lidia? Pengen jadi cover ya? Berarti Lidia tahu dong di sport mau sampai kapan? Tahu. Kira-kira berapa tahun lagi di sport? Kayaknya apa aku lulus kuliah deh? Masih lama. Semester 7 kan kuliah kan? Kapan? Semester 8. Kan masih umur 22. Iya enggak sih? Iya, paling-paling mungkin 24 sampai 24. Sampai 24 ya. 22. Maksudnya udahan di sport sampai umur 24, 24 25. Kamu aja sampai umur 22. Ya karena kan kan. Oh. Dia umurnya 18, bebe nih. Iya, aku 19. Kira 22 umur dia, masih lupa aku. Udah bang, kok muda banget ya? Dia umur 5 tahun sama aku. Lu tau gak Isan tuh umurnya berapa? Tahu. 25 loh, dia mau ngomong aku tau. Dia lebih tua dari aku. Umur dia 22. Dia tuh 2002 kan? Di bawah setahun
di bawah 21 aku. Ya? 21. Udah dia. Ah, bukan kamu pernah kecil. Iya. Dia udah kayak paling bocil ya? Jadi Isan itu 1 tahun di bawah aku. Cuma kelihatan emang aku kayak bocil. Cuman aslinya kalau umur, kalau ngomong soal umur, aku lebih tua daripada Isan. Cuman ada beberapa orang yang enggak tahu kan, enggak apa kayak Isan lebih tua daripada aku. Iya, okay. Kalau orang lihat kamu juga. Oke, dia seumuran aku, 24. Kamu udah 3. Karena mukanya ya, mukanya mungkin aura-aura om-om itu ya. Iya lagi. Maksudnya kayak seumuran aku gitu. Itu udah tadi udah nanya, jadi kita mau rate. Sekarang ini biasanya tuh kalau di want to eat harus rating makanan. Enggak harus sih, kadang-kadang aja kalau gua lagi mood gitu. Kalau nyamuk enggak mau gua. Rating makanan. Rating dari mana ya? Nasi Padang ya. Nasi Padang ya, nasi Padang semuanya kalau aku habis. Ya. Aku 8 per 10. Aku kenyang banget. 9 pas 10. Enak banget. Kalau aku 8,5 per 10. Oh, 8,5 per 10. Kalau aku lagi ikan ya, ikan. Ikan enggak tahu sih, mungkin karena dingin atau apa. Jadi aku suka ikan ini kan, ikan kembali itu kayak gara-gara dingin tuh aku kayak rasa kayak ada yang aneh gitu. Jadi ya 6,5 per 10 lah. Karena dingin banget. Ngerti gak? Oh, enak sih. Iya. Gitu. Terus itu satenya. Aku kurang suka sih satenya. Aku suka sate yang kayak kacang. Sate kacang. Yang banget gitu. Aku mata ikan. 7 per 10 berarti aku. Aku 4 per 10. Aku 6 deh. Tapi aku paling suka ini sih. Ya. Ini 9,5 per 10 lah. Emang apa namanya? Kerupuk kulit itu emang the best ya. Aku pakai kuah gulai. Heeh. Okay. Aku sama Lydia tiap kali makan pasti pesan ini. Pasti banget. Ya. Yeah. Oke okay, guys ya, mungkin sampai sini dulu tapi nanti Lydia ke depannya bakal lanjut sama Isan kan. Iya. Soalnya tetap berteman kan. Berteman. Iya. Karena kita enggak tahu teman bisa jadi pacar. Iya, itu guys. Kita enggak yang tahu. Aku sama Gibe juga dulu awalnya PDKT-an, cuma PDKT-an di teman doang, Lid. Kelihatan jarang atau tapi sekarang lihat. Iya, karena dia no action. Tahu gak lihat dulu? Udah mau closing, udah jangan dulu. Terus guys, ya. Jadi terima kasih dan nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga follow akun sosmednya Lydia. Oke. Okay. Oke guys, semuanya thank you pokoknya. Jangan lupa nonton terus One to Eat. One Lapar. Gaby. Bukan. One Lapar. One Lapar Gaby apa? Gaby makan. Gaby makan. Ada guys, thank you. Bye. Bye.